Ya teman-teman, jadi pada bulan Januari 2022 setelah aku mengikuti seleksi Platnas di Jogja, di saat aku melakukan tes fisik, aku mengalami cedera di bagian pinggang dan menurutku sih itu lumayan parah ya. Nah setelah itu, seiring berjalannya waktu, aku melakukan terapi. Rutinitas latihan tetap berjalan seperti biasa. Mungkin salah satunya perbanyak stretching. Nah kemudian pola makan, saat aku cedera seperti biasa, gak ada yang dirubah, makan makanan bersih dan yang penting perbanyak makanan protein, soalnya sel-sel otot yang rusak tuh bisa diperbaiki dengan protein. Kemudian jam istirahat pun kalau siang setelah latihan ya tidur sekitar 15 menit sampai 30 menit ya. Yang terpenting saat jam tidur malam jangan begadang aja. Dan di waktu itu aku pemulihan cedera bisa dibilang lumayan cepat ya, karena aku sering sekali melakukan stretching dan latihan penguatan otot di bagian yang cedera. Dan menurutku itu sangat membantu sekali untuk mempercepat pemulihan saat cedera. Dan tidak lupa seperti biasa, aku memakai t-shirt dari 76 Rider. Soalnya selain aku suka dari desainnya, aku suka t-shirt ini dari segi bahan ya. Bahannya enak banget, adem dan nyaman dipakai. Dan pokoknya kalian kalau ingin t-shirt ini bisa cek dan order di shop.76rider.com. Junam Rider. Nyali aja, gak cukup.